Saat ini, lebih dari 80% pembayaran transaksi cross-border menggunakan mata uang USD. Kondisi ini dapat menyebabkan volatilitas nilai tukar rupiah. Untuk menjaga nilai rupiah dan mendorong pertumbuhan pasar, Bank Indonesia meluncurkan inisiatif kebijakan Local Currency Settlement atau LCS. Local Currency Settlement atau LCS adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra dengan menggunakan mata uang masing-masing negara. Tujuan transaksi LCS diantaranya stabilitas nilai tukar, efisiensi biaya, diversifikasi eksposur mata uang, dan pengembangan pasar mata uang. Di samping itu, nasabah juga merasakan manfaat dari transaksi LCS, seperti nasabah dapat membuka rekening mata uang negara mitra di Indonesia, direct quotation, dan biaya hedging yang relatif lebih rendah. Nasabah dapat memperoleh financing dalam mata uang negara mitra. Nasabah eksportir dapat melakukan investasi portofolio dalam mata uang negara mitra. Untuk pembelian falas dengan sumber dana IDR, nasabah wajib melakukan submit underlying sesuai peraturan Bank Indonesia yang ada. Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang ditunjuk untuk memfasilitasi pelaksanaan transaksi LCS. Keunggulan melakukan transaksi LCS di Bank Mandiri antara lain, Bank Mandiri memiliki kantor cabang layanan LCS, unit servicing trade, dan dealing room treasury yang tersebar di seluruh Indonesia serta memiliki kantor cabang di luar negeri. Transaksi LCS dapat dilakukan melalui channel elektronik Bank Mandiri. Kurs yang kompetitif dan pilihan produk FX yang lengkap. Pilihan investasi beragam dalam mata uang IDR maupun mata uang lainnya. Terdapat tarif khusus bagi nasabah yang melakukan transaksi remitansi, trade ekspor dan import dalam framework LCS di Bank Mandiri. Untuk dapat bertransaksi LCS, nasabah dapat mengunjungi cabang Bank Mandiri yang melayani transaksi LCS atau bertransaksi melalui channel elektronik Mandiri seperti Kopra by Mandiri. Berikut cara melakukan transaksi LCS di Kopra by Mandiri. Untuk melakukan transaksi valuta asing melalui Kopra, pilih menu EFX. Kopra akan menampilkan kurs spesial dari 15 valuta yang diperdagangkan di Bank Mandiri. Pilih pasangan kurs yang diinginkan. Pada pop-up yang muncul, pilih company ID, dan selanjutnya Anda akan dibawa ke halaman Mandiri Cash Management. Pada Mandiri Cash Management, pilih menu Transfer, kemudian Forex Request. Klik Add untuk membuat Forex Request baru. Pilih rekening sumber dana. Pilih jenis transaksi apakah beli atau jual. Pilih mata uang, jumlah, dan tanggal transaksi. Kemudian, klik Get Quote. Setelah itu, akan muncul Summary Transaksi. Periksa Summary Transaksi, Anda memiliki waktu 30 detik untuk menyetujui rate yang ditawarkan. Klik Deal untuk menjalankan transaksi. Setelah deal dijalankan, Anda akan mendapatkan nomor referensi transaksi treasury. Kemudian, klik Create Transaction. Saat ini, transaksi forex sudah dibuat dan selanjutnya dapat dilakukan settlement transaksi dengan menggunakan nomor referensi transaksi treasury tersebut.